97,4 Radio Sonora Jogja. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Kabar yang baik tentunya di hari ini ya, Rabu 24 Agustus 2022. Senang sekali di kesempatan pagi kali ini saya sedang menemani suasana pagi Anda hingga pukul 10 nanti ya sahabat Sonora. Seperti biasa setiap hari Rabu kita ada perbincangan seputar kesehatan bersama Rumah Sakit Dr. Sarjito. Dan di pagi kali ini kita mau berbincang ya seputar infertilitas. Kita sudah terhubung dengan Dr. Endah Rahmawati, MA, PhD. Ini kita sapa dulu. Selamat pagi Dr. Endah, apa kabarnya? Baik, selamat pagi Mas Hasta. Selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ini dokter ya. Oke, dan juga untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung silahkan di 0817-548-3200 atau bisa juga bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja ya. Di pagi kali ini hingga menjelang pukul 10 nanti kita ada di perbincangan seputar infertilitas. Apa itu nanti akan disampaikan narasumber, ada dokter Endah ini. Ya, dokter mungkin kita langsung saja dok nih berkaitan dengan infertilitas. Ini pengertiannya seperti apa sih dok ini? Silakan dok. Iya, terima kasih Mas Hasta. Jadi infertilitas itu maksudnya adalah mungkin bahasa ininya, bahasa awamnya tidak subur gitu ya. Tidak subur. Nah sebenarnya, iya betul. Kalau kita mengatakan pasangan ya, jadi kalau kita berbicara infertilitas, maka hubungannya adalah keduanya pasangan, baik itu suami maupun istri. Kemudian infertilitas, kapan sih seseorang atau pasangan itu kita katakan infertil, itu jika pasangan tersebut telah berhubungan secara teratur. Jadi hubungan teratur itu adalah 2-3 kali dalam seminggu selama 1 tahun, tapi tidak dikaruniai atau belum dikaruniai keturunan. Nah, ini jangka waktu 1 tahun ini adalah untuk usia yang kurang dari 35 tahun. Tetapi kalau kita berbicara usianya lebih dari 35 tahun, maka cut off dari waktunya adalah 6 bulan. Jadi misalnya pasangan tersebut adalah menikah di usia 36 gitu ya. Jadi kita mengatakan kalau pasangan tersebut infertil adalah ketika sudah berhubungan secara teratur tanpa kontrasepsi ya. Terkadang mungkin masih ada yang memakai gitu ya, tanpa kontrasepsi, teratur 2-3 kali dalam seminggu selama 6 bulan tetapi belum hamil istrinya. Jadi itu dikatakan infertil. Jadi waktunya berbeda. Usia kurang dari 35 atau usia lebih dari 35 tadi. Begitu Mas Asta. Dan ini infertil ini atau ketidaksuburan ini bisa dari faktor suami, bisa dari faktor istrinya juga gitu ya dok ya? Iya betul, jadi terkadang kalau di masyarakat kita ya, kalau misalnya berbicara, oh nggak subur gitu ya, nggak bisa hamil, atau kadang istilahnya mandul gitu ya, lebih dikaitkan dengan yang perempuan. Perempuan, gitu. Judgement-nya ke perempuan ya. Lebih gitu. Jadi harusnya itu memang dua-duanya. Jadi ketika kita misalnya seorang ini ya, ibu atau apa istri gitu ya memeriksakan diri, seharusnya memeriksakan dirinya adalah berdua. Jadi apakah pasangannya yang perempuan ada masalah, apakah laki-lakinya ada masalah. Kalau misalnya yang diperiksa perempuannya saja, nanti nggak tahu kita ternyata mungkin sumber masalahnya laki-laki. Atau sebaliknya, kita cuma periksa laki-lakinya saja, tapi kemudian perempuannya mungkin ada yang masalahnya. Jadi kita periksanya harus dua-duanya. Gitu, Jadi butuh keterbukaan dari semuanya ya. Karena ini demi keharmonisan juga di rumah tangga ya dok. Kalau misalnya hanya betul. Kalau hanya jadi, judgment satu aja itu, waduh nanti ada yang merasa tersakiti. Iya, gimana dok? Betul. Problemnya sebenarnya kalau infertilitas itu kan mungkin berbeda dengan kalau kita bicara misalnya kanker gitu ya. Kalau kanker itu kan apa namanya mortalitas atau apa namanya mengakibatkan dia meninggal itu tinggi gitu. Tapi kalau infertil ini biasanya lebih ke masalah sosial gitu ya. Karena ada judgement tadi, apa namanya perasaan bersalah, kemudian bisa terjadi kekerasan rumah tangga atau mungkin tinggal pasangan
atau mungkin tidak hanya mereka berdua, tapi kemudian apa lingkungan sekitar, orang tua, keluarga. Nah, itu justru yang kemudian akan mengakibatkan stres yang bertambah, dan justru mungkin malah bisa tambah inner bill gitu. Jadi memang itu masalahnya seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi kalau tidak diurut di satu tempat, kita harus urut masalahnya apa, harus diselesaikan bersama. Jadi ini jadi kemana-mana nanti juga butuh dukungan dari orang sekitar juga. Betul, ya ini betul. Orang ya, sekitar keluarga, keluarga betul. Kemudian juga masyarakat sekitar kayak itu, biar tadi disampaikan tidak ada stres, dan kalau stres itu malah akhirnya malah menambah apa pikiran, jadi ya nggak tenang ya, padahal itu butuh ketenangan ketika itu terjadi gitu ya dok ya. Oke. Betul. Dokter, ini kalau kita berbincang seputar sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Kok bisa terjadi infertilitas kayak gitu? Mau gak dok? Baik, tadi penyebabnya memang bisa dari perempuan, dari wanita, dan dari suami ya. Dari kita berbicara terlebih dahulu dari wanitanya, dari istri. Oke, boleh. Nah, kalau kita bicara dengan sistem reproduksi, itu kan ada salurannya ya. Okay. Ada leher apa liang senggama atau vagina, kemudian ada leher rahim. Kemudian saluran tuba dan indung telur. Nah, semua faktor itu tadi dari proses masuknya, kemudian proses senggama sampai kemudian itu bisa ada masalah-masalah di situ. Ovariumnya atau indung telurnya, tubanya. Kalau misalnya tuba itu kan saluran. Jadi tuba itu yang menghubungkan atau tempat bertemunya antara sperma dengan sel telur. Jadi kalau tubanya ini atau salurannya tadi bentuknya itu seperti tabung gitu ya, itu tersumbat, maka nggak bisa ketemu antara sperma sama sel telurnya, tidak bisa ketemu gitu ya. Jadinya tidak terjadi pembuahan. Kalau tidak terjadi pembuahan, akibatnya nggak bisa hamil. Kemudian bisa karena kista. Jadi kista coklat itu juga bisa karena indung telurnya itu nanti bisa membentuk suatu kista membesar, sehingga sulit untuk menghasilkan sel telur. Kalau sel telurnya nggak bisa dihasilkan, meskipun spermanya tadi bisa masuk gitu ya, otomatis nggak bisa terjadi pembuahan juga. Atau rahimnya, ada orang-orang yang mungkin dilahirkan dengan rahimnya itu double, dua gitu. Oh, ada. Nah, jadi spermanya jadi bingung kan, mau ke kanan mau ke kiri. Jadi jadi itu bisa. Kemudian mungkin ada polip yang ada di dalam rahim, kemudian ada kanker, itu juga bisa menyebabkan. Jadi memang faktornya banyak. Kemudian kalau dari itu tadi dari sisi yang perempuan. Kemudian dari sisi laki-laki apa aja? Bisa varikokel. Kemudian bisa infeksi pada saluran reproduksi. Kemudian bisa pengaruh obat-obatan. Pengaruh radiasi. Radiasi itu juga bisa. Kemudian penyakit DM. Penyakit DM ini juga kalau ada gula itu juga diabetes. Bisa mempengaruhi. Betul, diabetes itu sangat mempengaruhi penyakit gula ya. Kalau mungkin beberapa orang menyebutnya penyakit gula. Psikologis, jadi beberapa memang mungkin tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan baik gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan dari infertil itu sendiri gitu. Jadi masalahnya memang penyebabnya banyak, tadi memang sangat banyak. Kalau itu di kalau boleh sebut di tulisan di rokok itu ada menyebabkan ketidaksuburan, betul, itu ada benar. Itu juga benar. Obat-obatan, merokok, alkohol, itu sangat betul sekali. Karena dia sifatnya toksik, gonadotoksik. Jadi dia itu akan menyerang sel gonadnya yang menghasilkan dari spermanya itu sendiri. Kemudian bisa menyebabkan inflamasi, peradangan pada sel-sel di dalam sistem reproduksi itu sendiri gitu. Jadi ya hati-hati gitu ya, apalagi sedang merokok dari mungkin usia muda gitu ya, sudah terpapar lama, atau tidak hanya bagi laki-lakinya, tetapi juga efek dari perempuannya. Perempuannya juga terpapar misalnya perokok pasif ya, karena di lingkungannya mungkin kakaknya, ayahnya ada yang merokok, dia juga bisa terkena juga sebagai perokok pasif ya. Itu sangat sangat juga bahaya gitu tadi. Dokter, saya coba kembali ke tadi pengertian awal. Ini saya muncul pertanyaan gini dok. Infertil ini benar-benar tidak bisa punya anak atau punya anak tapi dalam jangka waktu yang lama, gak gitu dok? Gimana dok? Iya,
Jadi kita bicaranya adalah cut off waktu tadi ya. Oh, cut off Jadi waktu. kalau misalnya dia dalam 1 tahun tadi, kalau usianya di bawah 35 tahun, 1 tahun udah berhubungan, itu dia belum hamil, maka dia sudah dikatakan infertil. Oh, Kemudian begitu. kan mungkin dicari tahu ya kenapa dan bagaimana, apakah hubungannya itu memang benar. Jangan salah Mas Hasan, ini ada beberapa yang mungkin berhubungannya tidak benar gitu ya maksudnya. Oh, Jadi kita oke. harus dari mohon maaf alat kelamin yang laki-laki harus masuk ke dalam vagina gitu ya. Ada yang mungkin sudah keluar duluan sehingga itu tidak bisa mohon maaf ya menyembur dengan kuat sehingga karena butuh semburan yang sangat kuat untuk dia bisa berenang gitu ya. Oh, ejakulasi Tadi dini salahnya ya, dok ya. ya betul gitu. Jadi itu juga sangat berpengaruh juga gitu. Jadi ada pasangan yang mungkin memang apa ya belum mengetahui caranya bagaimana itu juga kita temukan gitu. Jadi sebenarnya antara pasangan laki-laki sama perempuan ini nggak ada masalah organik gitu ya. Dalam pemeriksaan USG bagus, pemeriksaan spermanya juga bagus gitu. Tapi kok kenapa ya gitu masih berhubungannya juga rutin gitu. Tapi kenapa belum dikaruniai gitu. Jadi memang dikatakan itu adalah tadi tetap dari cut off waktu. Kemudian ada beberapa orang yang infertilnya ini ada yang primer dan sekunder. Primer tuh apa? Primer itu memang dia belum pernah sama sekali hamil. Belum pernah sama sekali. Ada yang sekunder, udah pernah hamil anak pertama, tapi kemudian anak kedua kok lama sekali gitu ya mendapatkan keturunannya, itu juga bisa terjadi gitu. Oke, okay. Nah, ini saya jadi ingat tadi yang dikatakan dokter nih, berarti tadi konsultasi itu mestinya dilakukan secara bersama barengan itu ya, akan lebih bagus. Betul. Dan tadi kan ada disampaikan sudah berhubungan, semuanya subur, tapi ternyata kok belum juga punya anak. Nah, mungkin perlu keterbukaan di antara mereka, nggak usah malu-malu ketika konsultasi. Mungkin ada satu cara yang bisa dilakukan, nggak gitu? Mungkin mungkin cara bersenggamanya belum tepat atau gimana gitu ya, dok ya? Iya Kadang-kadang kan betul. masih masih merasa malu, aduh ini padahal kan ini Betul. untuk Betul. Jadi masalah-masalah seperti ini tuh sebenarnya masih masih tabu ya kalau di tabu. masyarakat kita. Jadi kita sendiri yang harus mungkin dari apa namanya event-event seperti ini gitu ya, kita harus ada keterbukaan antara yang pertama siapa? Diri kita sendiri gitu ya sebagai seorang istri, sebagai seorang suami harus mau terbuka kepada pasangannya. Pertama diselesaikan dulu yang berdua ini, kemudian kita harus aware gitu ya, harus tadi cut off-nya 1 tahun. Jadi kalau udah 1 tahun belum, segera memeriksakan diri gitu. Tidak langsung ke dokter obstetrik atau dokter androlog, itu mungkin dari dokter umum juga bisa gitu. Jadi screening awal, kita lakukan screening awal terlebih dahulu, kemudian nanti selanjutnya mungkin ada pemeriksaan lanjutan gitu. Oke. Dok, nyambung tadi cut off-nya kan 1 tahun kayak gitu ya. Dan mungkin Ya. baru punya anak misalnya dia 5 tahun, 4 tahun tuh. Itu nanti Ya. semacam ngefek nggak ke apa ya, keturunannya nanti, ke anaknya nanti, itu apakah bisa menjadi faktor gejala penyebab juga maksudnya? Penyebab juga nanti anaknya juga akan mengalami lama mendapatkan momongan atau anak kayak gitu, Oh dok. ya. Iya. Kalau yang untuk itu memang tidak ada hubungannya ya, karena tadi memang hubungannya itu biasanya lebih ke penyebab itu sendiri gitu. Kecuali mungkin beberapa apa namanya genetik itu mungkin bisa. Tetapi kalau misalnya seperti kista coklat, kemudian tadi tubanya yang terganggu atau varikokel tadi ya, kemudian ada infeksi, itu memang tidak mempengaruhi untuk keturunan selanjutnya. Jadi memang dia membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibanding pasangan yang normal untuk dapat terjadinya pembuahan gitu. Ya, tapi tidak berefek secara langsung tadi ya ke keturunan selanjutnya. Jadinya kalau mama saya atau papa saya infertil gitu ya, apakah saya pasti infertil? Belum, belum tentu Belum itu karena belum tentu. tadi iya betul. Oke. Karena ada faktor-faktor lain juga yang perlu di, Iya. makanya tadi ketika periksa perlu keterbukaan semuanya dan datang bareng-bareng ya, jangan Betul. kalau nggak bareng nggak ketemu nanti. Iya, nggak ketemu gitu. Atau mungkin udah datang nih ya, udah datang istrinya. Ternyata istrinya memang ada masalah gitu ya. Udah,
kemudian mungkin ada kista atau apa, kemudian diobati pakai obat hormon atau mungkin dioperasi, udah selesai operasi kok tetap masih belum hamil gitu. Jadi jadi seperti useless ya, diobatin tapi pasangannya enggak. Jadi ternyata pasangannya juga mengalami mungkin spermanya kualitasnya tidak bagus atau jumlahnya sedikit ya. Kalau minimal pada sperma itu kan 20 juta ya sekali ini. Jadi banyak, banyak sekali gitu. Nah, itu akhirnya ya sedikit akhirnya yang sampai karena nggak bisa ini ya, jadinya tidak bisa terjadi pembuahan juga gitu. Jadi sebaiknya memang bersamaan dilakukan penanganan. Jadi akan lebih ini ya, lebih komprehensif untuk penanganannya. Oke, dok, mungkin langsung nih sudah disinggung penanganan juga ini. Ketika datang ke dokter atau konsultasi ke dokter itu berarti nanti bareng semuanya ditangani, dicek ke mungkin spermanya tadi juga, atau dilakukan mungkin pengobatan hormon dulu atau seperti apa sih ketika ke dokter gitu? Iya, biasanya ketika kita ke dokter awal-awal itu akan dilakukan anamnesis terlebih dahulu ya. Okay, kita tanyakan terlebih dahulu masalahnya itu apa. Karena kita kan nggak bisa mengobati tanpa mengetahui penyebabnya. Jadi kita tanyakan yang pertama, sudah menikah berapa lama? Kan ini mempengaruhi durasi dari infertilitas itu sendiri. Frekuensinya berapa lama? Ketika, apakah maksudnya tadi sudah frekuensi berhubungan? Itu. Kemudian fungsi seksualnya dapat bekerja dengan baik atau tidak? Misalnya laki-laki bisa ereksi dengan baik atau tidak? Itu juga ditanyakan. Kemudian penggunaan kontrasepsi itu juga ditanyakan. Kemudian riwayat menstruasi, menstruasinya rutin nggak? Ya kadang kalau misalnya orang yang menstruasinya kan harusnya tiap bulan gitu ya. Ada yang 4 bulan sekali. Mungkin dia ada namanya PCOS penyakitnya ya. Jadi dia itu sel telurnya kecil-kecil tapi nggak bisa mateng. Jadi kecil-kecil terus gitu, nggak bisa mateng. Jadi itu mungkin tandanya adalah salah satunya tadi dengan menstruasinya itu dia jarang sekali gitu. Atau mungkin dia perutnya membesar si ibu. Ternyata ada miomnya sehingga mengganggu untuk kesuburannya juga. Kemudian penggunaan obat-obatan. Paparan misalnya radiologi, pekerjaannya di mana, riwayat olahraga, atlet-atlet yang sangat tinggi intensitasnya untuk olahraga satu hari itu sampai berjam-jam, itu juga kadar estrogennya juga hormonnya itu berkurang sehingga akhirnya dia mengganggu proses fertility itu sendiri sehingga menjadi tidak subur, itu juga bisa. Sepeda itu, dok? Kecemasan. Sepeda. Sepeda sebenarnya lebih ke mekanik ya, sama faktor mekanik dan faktor mungkin terlalu lama gitu. Oh. Tetapi ya memang ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa itu meningkatkan gitu. Tetapi kalau yang lainnya dijaga serta-merta dan frekuensinya juga terjaga itu masih tidak apa-apa gitu. Jadi nanti takutnya yang bersepeda, apalagi sekarang hype-nya lagi pada sepedaan. Sepedaan ya. Langsung nggak sepedaan, nanti dengerinnya langsung nggak sepedaan gitu. Tidak semuanya tuh. Semuanya gitu. Semuanya itu tergantung tadi ya kadarnya. Olahraga baik nggak, dok? Baik sekali gitu. Tapi pada yang intensitasnya banyak gitu ya, sangat rutin sekali dan berjam-jam tiap harinya, itu juga sangat mempengaruhi dari fertilitas terutama yang perempuan ya, yang kalau itu. Terus kemudian setelah kita lakukan pertanyaan tadi yang mendalam, jadi akhirnya kita lakukan dulu pemeriksaan secara fisik dulu. Jadi tahapannya kita nggak cek-cek USG dulu, tapi kemudian tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Kemudian kita periksa fisiknya secara fisik, tingginya, berat badannya. Obesitas, kegemukan itu merupakan salah satu faktor terjadinya infertilitas. Jadi kita juga harus lihat pasien tingginya berapa, seharusnya dengan tinggi sekian berat badannya berapa. Atau pasien dengan kelainan tertentu, sindrom-sindrom tertentu gitu ya. Sindrom tertentu itu misalnya sindrom Turner gitu, dia perawakannya akan pendek. Jadi nggak nyampe 150-140 mungkin nggak nyampe gitu, pendek. Kemudian badannya itu cewek tapi badannya agak bidang gitu ya. Terus kita cek, terus ini kita berbicara perempuan dulu ya. Kemudian biasanya ada yang jerawatan, tapi jerawatnya banyak. Jadi sampai leher, badan-badan tuh jerawatan. Terus ada bulu, bulunya itu banyak banget cewek, tapi berbulu dari mukanya aja kadang berbulu gitu. Itu namanya biasanya kita ngarahnya ke PCOS tadi ya. Selain dia
apa namanya kecil-kecil, kecil-kecil apa sel sel telurnya, indung telurnya, ya gagalnya sel ya. telurnya tadi itu dia juga menampakkan tadi ada kelebihan hormon dalam tanda kutip laki-lakinya gitu ya, perandrogen. Jadi hormon laki-lakinya lebih, akibatnya dia berbulu banyak, kemudian jerawatan. Itu salah satu tanda. Kemudian kita lihat juga di leher. Di leher itu kelenjar tiroidnya, lehernya membesar nggak? Karena kalau hormon tiroidnya itu naik, ya karena tadi ada pembesaran, itu juga ngefek ke hormon untuk reproduksi. Kemudian payudaranya tumbuh nggak? Ada beberapa sindrom yang memang dia kelainan dari kongenital, itu dia nggak numbuh dengan baik, gitu, nggak berkembang ya. Itu harus kita lihat juga. Kemudian periksa perutnya, periksa dalam ya, kita lihat rahimnya kira-kira ukurannya seberapa. Biasanya setelah lakukan pemeriksaan fisik, kita beralih ke USG. USG itu nanti kita lihat, ultrasonografi ya, kita lihat salurannya gimana, kemudian rahimnya bagaimana, kemudian bagian tubanya apakah ada tampak membesar, apakah ada kista di indung telurnya, itu kita lihat semuanya. Biasanya gitu. Tapi untuk laki-laki, itu tadi yang untuk perempuan ya, pemeriksaannya. Periksa awal. Untuk laki-laki, yang perlu diperiksa sama, kita lakukan anamnesis mendalam tadi ya, apakah merokok, alkohol tadi ya, kemudian pemeriksaan fisiknya termasuk berat badannya juga, kemudian periksa pada bagian alat kelaminnya, apakah misalnya skrotumnya ada pembesaran, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi, misalnya keluar apa namanya cairan yang seperti nanah gitu ya, ada infeksi, itu juga sangat mempengaruhi fertilitas sekali ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu analisis sperma untuk mengetahui kualitas spermanya. Yang diperiksa apa aja? Yang diperiksa pertama tadi jumlahnya. Jumlahnya apakah adekuat. Kemudian fungsinya tentunya. Fungsinya apa aja? Apakah dia dapat bergerak dengan cepat? Jadi gerakannya itu gimana? Apakah gerakannya banyak, ya? Mundur? Kalau gerakannya mundur kan dia nggak akan sampai-sampai gitu. Oh. Lihat, jadi sperma pergerakannya dia bagaimana. Kemudian kita lihat bentuknya, ada yang dia nggak punya ekor, ada yang dia nggak punya kepala. Gitu. Jadi selain kuantitas, kita lihat kualitasnya. Memang betul bahwa sebenarnya kalau namanya pembuahan itu kan hanya butuh satu sel telur dan satu sperma. Tapi pada akhirnya karena menurut sperma nih ya, untuk mencapai sel telur tuh jauh sekali gitu ya. Karena dia harus, kan kecil sekali ya, jauh sekali. Jadi mereka harus berebutan antar temannya, dan tiap saluran tadi, misalnya dari vagina ke leher rahim, ke rahim, kemudian saluran tuba, itu akhirnya banyak yang berguguran. Jadi butuh dalam jumlah yang sangat banyak gitu untuk mencapai sel telurnya. Jadi diperebutkan gitu ya, Ivan udah. Iya, kayak perlombaan ya. Kayak perlombaan ya, satu yang menang itu nanti. Betul sekali. Makanya butuh kualitas sperma yang memang bagus ya, untuk mencapai betul di indung telur tadi ya. Iya. Oke, ini informasi. Nah, Dok, tadi kalau cewek mungkin sedikit kelihatan tadi secara fisiknya berbulu dan mungkin jerawatan. Nah, kalau cowok gitu kelihatan nggak, Dok, ini secara fisik ini, oh ini mengalami gangguan infertilitas kayak gitu, misalnya gemuk, kurus, atau gimana kayak gitu, Dok? Iya, sama tadi prinsipnya. Yang pertama kita periksa tadi adalah sebenarnya tanda vital juga ya, misalnya tekanan darah, darah tinggi, itu juga kalau misalnya terlalu tinggi juga bisa berpengaruh. Kemudian tinggi badan, berat badan, BMI-nya ya, obesitas. Jadi obesitas ini tidak hanya perempuan, tapi pada laki-laki juga sangat berpengaruh. Kemudian selanjutnya adalah sama, tiroid. Kelenjar misalnya ada pembesaran di situ, itu juga bisa mengganggu. Terus kemudian paling di bagian alat kelaminnya tadi. Misalnya, maaf, skrotumnya membesar, karena dia ada blokade di situ mungkin dari pembuluh darahnya ya, sehingga spermanya nggak bisa keluar dengan baik gitu, atau varikokel, sehingga pasiennya ini, si suami ini harus dilakukan tindakan operatif itu untuk apa namanya mengambil si varikokelnya tadi gitu. Oke, baik. Tapi lagi-lagi ini perlu di apa ya, ditata laksana lebih dalam lagi ya, Dok, tidak betul, sekedar cek betul fisik aja ya. Iya, betul, ada cek lanjutan tadi ya.
Oke, baik, menarik nih. Ya, untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung boleh ya di 557762 ataupun juga di 0817-5483200. Dok, ini langsung ada yang bergabung. Ini sebelum kita break ini. Dok, selamat pagi. Saya Agus yang ada di Jalan Bantul. Kalau pernah operasi hernia, dok, apakah itu juga berpengaruh dengan kesuburan? Terima kasih. Iya, ini hernia pada laki-laki tadi Mas Ya. Agus ya. Berarti kemungkinan mungkin laki-laki ya. Jadi kalau kita berbicara dengan hernia, tadi hernianya bagian dari apa dulu ya? Maksudnya kan hernia sebenarnya banyak, tapi mungkin yang dimaksudkan adalah hernia yang di bagian inguinal, mungkin yang bagian dekat dengan selangkangan itu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah ditangani, sudah dilakukan operasi, justru malah bagus gitu. Jadi apa namanya tidak berpengaruh gitu. Cuman terkadang misalkan ada apa namanya hernianya tadi itu tidak ditangani, maka kemungkinan akan turun, kemudian dia mengenai dari kantong zakarnya itu tadi ya, sehingga menyebabkan dari hernia skrotalis juga, skrotumnya juga. Nah, ini kalau misalnya itu sangat besar dan penurunannya sangat ini berpengaruh, tapi umumnya masih di bagian atas sehingga tidak berpengaruh secara langsung gitu. Kemudian kalau yang tadi yang buah zakarnya membesar itu namanya lebih ke varikokel, jadi memang berbeda gitu. Jadi pastikan dulu misalnya ada tonjolan di bagian selangkangan itu apa dulu ya dari dokternya mungkin bisa menentukan. Tapi kalau secara hernia inguinalnya sendiri itu tidak berhubungan secara langsung dengan kesuburannya. Itu sih mungkin yang di. Oke, tidak perlu pesimis ya, Iya Mas betul. Agus Apalagi ya. sudah ditangani ya, sudah ditangani gitu. Apa namanya? Jadinya Insya Allah sih nggak apa-apa. Kemudian mungkin kalau mau memastikan bisa untuk tes analisis sperma untuk melihat tadi kuantitas dan juga kualitas dari spermanya itu sendiri gitu. Oke. Baik, dokter, kita break dulu ya untuk cocokan ada Iya. waktu juga di pagi kali ini. Talk show yang cukup menarik dan terima kasih juga Anda sahabat Sonora yang bergabung di kesempatan pagi kali ini.
Mulai lagi ya, Dok. Siap, Mas. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan di kesempatan pagi kali ini ya. Hingga menjelang pukul 10 nanti bersama Dr. Endah Rahmawati MA PhD dari Rumah Sakit Sarjito ya, ini seputar infertilitas. Ini sudah ada beberapa yang masuk ke di WhatsApp-nya Sonora Jogja, Dokter. Sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan di kesempatan pagi kali ini, Dokter, ini ada sebentar saya bacakan yang masuk. Ini ada Ibu Erlina Intan yang ada di Magelang. Waduh, selamat pagi yang ada di Magelang nih, mendengarkan lewat streaming katanya ini ya. Ini mohon saran Dokter, ini sudah 2 tahun adik saya menikah, tapi 2 tahun ini belum juga dikaruniai momongan. Ini sudah cek ke ini normal, tidak ada gangguan kesehatan untuk cek ke sang ibunya atau mamanya ini, tapi untuk ke suami ini belum pernah periksa ke dokter. Wah, ini gimana, Dok? Mungkin perlu solusi. Bisa diulang lagi, Dok, nih informasinya seperti apa? Tadi kan juga sempat disinggung ya, cek harus semuanya. Tapi ini kasusnya Bu Erlina ini baru putrinya nih yang cek nih. Gimana, Dokter? Monggo. Iya, terima kasih dari Mbak Erlina di Magelang. Magelang. Ya, Magelang. Iya, Magelang ya. Ya, terima kasih. Memang permasalahan seperti ini tuh banyak banget dan kayaknya mostly dari permasalahan utama yang ada di terutama di negara kita ya, negara bagian timur itu biasanya itu gitu. Jadi stigma bahwa kalau misalnya pasangan itu belum mempunyai keturunan, lebih ke perempuannya. Nah, ini karena mungkin sebagai laki-laki ada pride sendiri ya, maksudnya kebanggaan sendiri gitu. Jadi aduh, mungkin harus dibicarakan. Saya sebagai cowok ini. Satu. Iya, okay. jadi kayaknya ada hal yang sangat disentuh gitu. Masa saya namanya mandul gitu ya. Itu kan sangat, ibaratnya sangat meruntuhkan gitu ya. Jadi memang tadi bahwa kita sebagai pasangan gitu ya, kita harus berdiskusi bersama, diobrolkan bersama-sama. Jadi masalah utama itu adalah biasanya komunikasi. Dikomunikasikan dengan baik-baik gitu. Jadi yang namanya tadi kita melakukan hubungan untuk mempunyai seorang anak itu butuh sperma dan sel telur. Kalau itu tidak ketemu karena ada masalah dari masing-masing, tidak akan pernah jadi gitu ya, tidak akan pernah bisa. Jadi memang solusinya adalah komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi, kemudian masalah sosial pada infertilitas itu biasanya jauh lebih besar dibanding masalah organiknya itu sendiri untuk disembuhkan. Jadi kebanyakan kita harus dealing dulu dengan masalah-masalah psikologis, masalah-masalah sosial, yang kemudian mengantarkan kita untuk bisa mengatasi yang masalah sebenarnya itu penyakitnya apa. Jadi diajak baik-baik, ngobrol baik-baik sama suaminya, entah itu liburan dulu atau apapun, ngobrol baik-baik, dan kalau bisa memang intervensi dari keluarga, jangan dulu. Terkadang kan langsung, kamu sih belum ini, kamu, nah, gitu. Jadi kamu sih ya. Menyalahkan, menyudutkan, bertanya terus, itu justru menjadikan suatu momok tersendiri bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Jadi biarkan mereka, berikan ruang kepada pasangan untuk lebih punya waktu untuk berkomunikasi berdua gitu. Memberikan saran kalau waktunya tepat gitu ya. Terkadang kalau kita terlalu banyak ikut campur, itu justru nanti akan menjadikan beban buat mereka. Jadi berikan ruang, kalau mereka meminta saran, kita berikan saran. Ini loh ke dokter ini. Bisa datang ke klinik Permata Hati di Sarjito juga bisa. Nanti berdua, jadi pasangan. Ya, bisa pasangan nanti datang berdua dicek bersama-sama apakah tadi mungkin yang pertama kalau di suami itu poin utamanya adalah mengecek dari kualitas dan kuantitasnya dari sperma. Jadi apakah bisa bekerja dengan baik sperma tadi, fungsinya baik, jumlahnya juga ada kuat. Itu mungkin yang bisa saya sarankan ya, memang komunikasi itu yang paling utama gitu.
Oke, dikomunikasikan ini Bu Erlina ini ya sama mungkin adiknya tadi ya. Kedua-duanya kalau bisa ya. Tapi tadi disampaikan dokter juga campur tangan keluarga jangan ditanya-tanya terus kayak gitu. Iya, Jadi stres jangan tiap nanti. hari kita tuh sehari 3 kali gitu ya. Kayaknya kenyang tuh nanti dari udah kenyang. Jadi memang kita sebagai keluarga mendukung, mendukung wajib gitu ya, memberikan informasi wajib. Tapi mungkin juga harus memberikan dengan waktu yang bersamaan kita harus memberikan ruang dan waktu untuk pasangan itu untuk bisa apa namanya berdiskusi gitu. Ya. Oke. Dokter, ini nanti masih ada pertanyaan lagi. Tapi saya ini tanya dulu, berkaitan dengan penanganan. Tadi disampaikan juga ada terapi-terapi hormon kayak gitu ya. Itu terapi Iya. hormon itu diberikan ke keduanya kayak gitu atau seperti apa? Ini dok mungkin bisa Iya. diberikan. Jadi ketika pasangan tadi datang, akhirnya kan kita dari segala macam anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, kita mengidentifikasi mana sih sebenarnya yang ada masalah gitu. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi ada masalah nih, misalnya tadi di perempuannya. Oh, ternyata dia ada kista gitu ya, kista cepat yang menyebabkan dia tidak bisa hamil. Nah, kemudian kita periksa, periksa terlebih dahulu kistanya seberapa sih gitu. Apakah dia apa namanya bisa disembuhkan dengan hormon atau memang kita harus melakukan tindakan operatif gitu. Kemudian mungkin apakah dia juga menyebabkan gejala lain, misalnya nyeri yang sangat pada saat menstruasi atau kita biasa menyebut dengan dysmenore. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan kita untuk melakukan pemberian hormon, bisa dengan injeksi 1 bulan, tiap bulan maksudnya, tiap bulan selama 6 bulan, atau bisa minum pil yang tiap hari, itu juga bisa. Nanti kita evaluasi apakah berkurang atau tidak. Tetapi kalau memang itu sangat besar, kita tindakannya adalah biasanya tindakannya lebih ke tindakan operatif. Operatif kita ambil kistanya. Kita ambil kistanya, kemudian direncanakan untuk kehamilan ya, maksudnya segera untuk hamil dengan hubungan secara teratur atau berbantu. Jadi ada kalanya ketika kita melihat ada tadi ya satu kelainan atau satu penyakit tadi contohnya kista. Kemudian kita juga harus melihat cadangan dari sel telurnya bagaimana. Kalau cadangannya itu ya, jadi usia itu juga mempengaruhi. Jadi cadangan sel telur itu kan pada awalnya sangat banyak ya, di 20 minggu mungkin 6-7 juta. Kemudian pas lahir, pas bayi itu lahir turun mungkin 1 jutaan. Pas kita mulai menstruasi di usia 12 tahunan, 11-12 tahunan mungkin tinggal 300 sel telur. Kemudian tiap bulan itu kan dikeluarkan ya, satu-satu. Kemudian ada yang berguguran juga gitu ya, ada yang mati juga gitu ya. Kemudian harus keluar satu-satu. Jadi kalau semakin meningkat umur kita, jumlah cadangan sel telur kita juga semakin turun gitu. Nah, jadi kejar-kejaran waktu nih. Kalau misalnya baru menikah, ketemu jodohnya 38. Makanya tadi cut off-nya 6 bulan. Jadi kita harus, kalau dikasih hormon dengan waktu yang lama, mungkin dia akan apa namanya membutuhkan lebih banyak waktu gitu ya. Jadi kita ambil tindakan dengan operatif, kita ambil kistanya. Kemudian ternyata nih di saat bersamaan tidak hanya istri yang apa mengalami gangguan, ternyata suaminya juga spermanya sedikit, bentuknya tidak banyak, kemudian nggak bisa berfungsi dengan baik, jalannya malah mundur bukan maju. Nah, ini meskipun ini dioperasi ini akan sulit. Sehingga kemudian kita misalnya melakukan tindakan yang lebih advance dengan tidak melakukan hubungan secara natural, karena kalau natural nggak akan ketemu karena spermanya sedikit. Jadi meskipun tadi sudah diperbaiki akan sulit juga, sehingga mungkin bisa dengan inseminasi atau lebih lanjutnya bisa dengan bayi tabung gitu. Jadi memang tahapannya ada beberapa tahapan, nggak langsung misalnya pasien dengan infertilitas langsung kita bayi tabung, tidak. Tadi ada beberapa tahapan. Kita menilai, menilai banyak faktor tadi, mana yang lebih fit untuk pasangan tersebut. Kedua orang tersebut mana. Jadi kita lihat faktor suami dan kita lihat faktor istri. Ada juga misalnya ternyata pasien perempuannya itu mengalami misalnya keputihan yang berlangsung lama, perutnya sering nyeri. Ternyata ada infeksi. Infeksinya tersebut menyebabkan peradangan
yang menyebabkan kedua salurannya itu jadinya adalah buntu. Jadi buntu, buntu dua-duanya. Sebenarnya yang lainnya Saya. bagus, indung telurnya bagus, rahimnya bagus, tapi tubanya buntu. Otomatis juga tidak bisa ya ketemu. Jadi kita juga harus melakukan bayi tabung gitu. Meskipun spermanya bagus, tapi dia nggak akan bisa menembus tuh karena kebuntuan itu tadi gitu. Jadi kita bisa perbaiki, kita kalau operatif tidak bisa harus dipotong, misalnya tubanya harus dipotong. Karena kalau infeksi malah justru nanti akan menyebar kemana-mana, bisa ke ovariumnya juga gitu. Jadinya yang ovariumnya atau sel telurnya tadi, indung telurnya bagus, jadi bisa terganggu juga. Jadi tindakannya akhirnya kita potong tubanya tersebut, kemudian selanjutnya kita akan bagi tabung gitu. Jadi banyak memang tahapan-tahapannya, sangat kompleks, tapi pada intinya sederhananya adalah ketika kita suatu pasangan 1 tahun belum hamil, segeralah memeriksakan diri, itu yang paling utama. Baik. Ada yang gabung Mbak Yuni, ini yang ada di Jalan Solo, tanya gini dok, saya sudah menikah 1,5 tahun dok, dan kemarin sempat menjalani program anak, sudah konsultasi ke dokter, sudah dikasih terapi hormon dok, tapi sama dokter sekarang disuruh berhenti dulu untuk terapi hormonnya karena sempat dinasihati nanti takutnya capek rahimnya. Waduh, ada capek rahimnya terus. Kemudian dok, memang riwayatnya saya menstruasi saya tidak teratur dan sering sakit kalau pada pas mens. Apakah itu juga gejala infertilitas atau seperti apa? Kalau suami belum pernah dicek, mungkin setelah ini akan dicek dok. Terima kasih. Selamat pagi dan setuju dok, katanya ini psikologis penting banget untuk dijaga biar tetap tenang, tidak stres. Oke, Mbak Yuni terima kasih. Ya, gimana dok? Iya, terima kasih Mbak Yuni. Jadi tadi ada kata kunci yang utama ya tadi, ada nyeri pada saat menstruasi. Jadi sebenarnya ada penyakit tadi yang namanya kista coklat atau endometriosis. Itu adalah penyebab yang salah satu yang paling besar untuk menyebabkan infertilitas. Tandanya itu dua hal. Biasanya yang pertama adalah infertil, belum punya anak. Yang kedua adalah kalau mens itu nyeri sekali. Nah, tadi mungkin saya juga belum tahu ya tadi hormonnya itu seperti apa, apakah disuntik atau hormonnya itu adalah hormon untuk menstimulasi biar sel telurnya yang matang tuh banyak. Jadi ada juga yang hormon seperti itu. Mungkin tadi kalau dikatakan dokternya biar nggak capek istirahat, mungkin yang tadi ya, yang stimulasi untuk ini menstimulasi biar yang langsung balas matang. Dok, modelnya oh, pil, ya, pil katanya. Pil, pil yang diminum 5 harian gitu atau gimana atau yang tiap hari? Ini perbulan. Cuma pil kayak namanya gitu dok. Apa ya? Oh ya, kemungkinan itu untuk menstimulasi biar sel telurnya banyak. Kemungkinan ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi lagi dengan dokternya. Jadi mungkin dihentikan untuk itu. Tetapi kalau tadi saya melihat tadi tandanya dismenore dan ada infertil gitu ya, nyeri yang sangat pada saat menstruasi dan belum dikarenia putra, ada baiknya untuk mengecek terkait dengan USG-nya itu bagaimana. Ada kista enggak? Ada kistanya atau enggak? Ada kista coklat atau tidak? Ada endometriosis atau tidak? Itu biasanya yang menjadi penyebab paling sering kalau misalnya di perempuan. Jadi kita tanganin dulu tadi endometriosisnya itu, karena endometriosisnya sangat kompleks. Jadi kalau tuba tadi tersumbat satu sisi ya, kalau endometriosis itu bisa menyerang semuanya. Jadi dia itu bisa menyerang ke sel telurnya, indung telurnya, jadi produksinya sedikit, tubanya bisa inflamasi, terkena proses inflamasi, endometriumnya atau rahimnya itu juga bisa menyebabkan dia nggak bisa menerima implantasi dari bayi. Jadi kadang mungkin bisa bisa hamil tetapi keguguran gitu. Jadi endometriosis biasanya kompleks sekali itunya prosesnya untuk menyerang semua lini tadi ya dari penyebab infertilitas. Jadi mungkin bisa dipastikan itu apakah endometriosis atau tidak, hasil dari USG-nya bagaimana. Apakah itu kista? Kemudian tadi sarannya tetap tadi ya sang suami juga tes untuk spermanya,
Kemudian bisa ditambahkan untuk pemeriksaan cadangan sel telurnya berapa, itu namanya AMH ya, anti-müllerian hormon, itu untuk menilai cadangan telurnya bagaimana, sama bisa dengan HSG, histerosalpingografi, itu untuk melihat apakah tubanya buntu atau tidak. Jadi mungkin bisa tes itu tadi, analisis sperma yang pasti untuk suami, cek AMH sama HSG gitu. Jadi semoga sih ini ya semangat dua-duanya, yang penting dua-duanya itu semangat, jangan, kita kadang nggak boleh melihat ya, pasangan ini kok teman-teman saya sudah anaknya 4, anaknya sudah SMA, anaknya sudah SMP gitu, tapi tetap semangat bahwa kita pasti yang namanya rezeki dari Allah tuh pasti diberikan pada saat yang tepat, jadi semangat, tetap positive thinking, iya betul, kita nggak tahu kapan apa akan diberikan keturunan saya sendiri gitu ya, baru di tahun keempat gitu, keempat diberikan keturunan, jadi saya paham juga gitu, oh, rasanya gimana ya, jadi iya rasanya bagaimana gitu ya, jadi cuma jadi paham, oh mungkin kayaknya Allah tuh ngasih saya agak lambat memang karena saya belajarnya di sini, jadi diberikan pengalaman secara langsung gitu, jadi tetap semangat buat semuanya, tetap gitu semangat ya. Iya, semoga segera diberikan Biar tenang, tidak usah melihat yang sana kok cepet, sini belum kayak gitu ya. Jadi ojo dibanding-banding kayak gitu ya, Dok. Iya, Carol. Oke, kita break dulu ya, Dok ya. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi di sesi terakhir kita, dan terima kasih untuk kalian yang terus bergabung di Sonora Jogja.
Naik lagi, Dok. Ya, Mas Esa. Baik, sahabat sonora masih terus menemani suasana pagi Anda ya. Kita masih di program Teras Kota untuk edisi di hari ini Rabu 24 Agustus 2022 ya. Ada Dr. Endah Rahmawati, MA PhD, narasumber kita di kesempatan pagi kali ini ya. Kita berbincang seputar infertilitas ini dari bersama Rumah Sakit Sarjito ini. Oke, dokter, ini perbincangan yang cukup menarik ya, dokter. Di kesempatan pagi kali ini, tapi waktu kita cuma sampai jam 10 saja, Dok. Ini mungkin hal-hal apa yang mau disampaikan untuk mengakhiri kebersamaan kita? Mungkin juga tadi datang ke poli apa, Dok, kalau di Sarjito itu? Poli Permata Hati, klinik Permata Hati. Oh, klinik jadi Permata Hati ya. Betul, klinik Permata Hati, kita memberikan layanan untuk para pasangan ya, tidak hanya perempuan pastinya, pasangan untuk melakukan screening terkait dengan permasalahan infertilitas. Sehingga nanti bisa dilakukan untuk apa pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan dari yang mulai mungkin yang simple sampai yang advance mungkin membutuhkan laparoskopi, IVF atau bayi tabung, itu semua kita bisa lakukan. Jadi kita memberikan pelayanan yang komprehensif dan tidak hanya tadi tersedia oleh dokter subspesialis dari bagian obstetri dan ginekologi, tetapi juga dari androlog gitu ya, untuk menangani bagian prianya juga bisa gitu. Jadi nanti kita lakukan secara komprehensif, bisa melalui telekomunikasi awal dulu, kemudian untuk konsultasi awal, kemudian dijanjikan untuk misalnya ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, nanti biasanya tergantung dari hasil kita ngobrol-ngobrol di awal gitu ya, apakah tadi perlu pemeriksaan yang lebih spesifik atau tidak, dan apakah bisa dilakukan dengan natural, artinya berhubungan secara natural ya, bersenggama antara suami dan istri, atau mungkin butuh bantuan untuk inseminasi ataupun juga untuk bayi tabung. Jadi kita pelayanannya komprehensif, bisa datang di klinik Permata Hati Rumah Sakit Dr. Sarjito. Oke, ya itu informasi lengkapnya bisa dibuka di IG-nya, website juga atau ya. IG, iya betul. Ya, baik. Nah, ini untuk mengakhiri pesan kita, Dok, mungkin kasih masukan input motivasi ke sahabat sonora semuanya seperti apa, Dok, berkaitan dengan infertilitas ini. Silakan. Iya, terima kasih buat waktunya tadi ya buat sahabat sonora yang sudah mendengarkan. Pada intinya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu infertilitas. Kapan sih kita harus memeriksakan diri? Jadi kalau sudah 1 tahun menikah, kemudian sudah berhubungan secara rutin ya, artinya pasangannya bukan di luar negeri atau di mana gitu ya, berhubungan secara rutin tanpa kontrasepsi, rutinnya kapan? 2-3 kali dalam seminggu, belum dikaruniai putra, maka segera untuk memeriksakan diri. Komunikasikan dengan pasangan dengan baik bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan berdua. Gak bisa satu-satu ya, harus berdua datang bersamaan, saling support, saling mendukung, saling menguatkan, karena kita itu adalah cerminan dari pasangan kita juga. Pasangan kita adalah cerminan dari kita. Jadi kita harus saling menguatkan untuk bareng-bareng. Ayo mencari kenapa sih kita kok belum dikaruniai momongan. Nah, kemudian dilakukan ngobrol dulu, konsultasi. Bisa menanyakan ke teman, sahabat, mana yang mungkin tempat, oh dokternya di mana sih, dokter ini, dokter itu. Bisa ngobrol ya. Bisa ngobrol, mencari informasi, kemudian datanglah ke dokter untuk mencari bantuan. Nah, yang paling sering dialami adalah kita kemungkinan masih tabu ya untuk mencari bantuan. Tapi kalau misalnya nanti ditunda-tunda, maka akan semakin masalahnya akan semakin kompleks. Cadangan ovariumnya menurun, kualitas spermanya juga akan menurun. Jadi akan lebih masalahnya akan lebih bertambah. Jadi screening awal, pemeriksaan di awal jauh lebih baik dibanding misalnya datang ketika sudah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, bahkan ada yang 20 tahun menikah gitu ya. Jadi datanglah seawal mungkin dan butuh konsistensi. Karena kemungkinan kita baru datang nih ke dokternya, dokter A saya datang, kemudian saya pengen minggu depan hamil. Itu tidak mungkin gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin, tapi itu ya, tapi itu hal yang sangat jarang terjadi ya. Jarang bahkan terjadi. Tidak terjadi gitu ya. Jadi kita harus membutuhkan kesabaran untuk dilakukan pemeriksaan, karena pemeriksaannya itu pun butuh waktu. Ya. Jadi tadi ada pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, laki-lakinya,
kalau ada hormonalnya juga membutuhkan waktu untuk pemberian treatmentnya, laki-lakinya juga untuk kualitasnya diperbaiki juga membutuhkan waktu gitu. Jadi semuanya harus saling mendukung, intinya itu. Dan paling penting adalah menguatkan, tadi ya, menguatkan dan menerima bahwa oh ya, kita belum dikaruniai putra, maka kita harus memeriksakan diri, minta bantuan pada orang yang tepat, pada dokter, kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan. Mau dengan cara apapun gitu ya, tadi dengan apa namanya, mungkin bisa dengan natural, senggama secara natural, atau dengan inseminasi, atau kemudian IVF, semuanya itu memang rezeki dari kita. Jadi kalau memang jalannya harus bayi tabung, ya memang kita lakukan dengan bayi tabung. Jadi semangat itu, dan dengan pemeriksaan itu kita bisa mengidentifikasi penyebabnya. Kalau tidak diperiksa, kalau tidak datang ke dokter, nggak mungkin diperiksa, nggak mungkin tahu penyebabnya apa gitu ya. Jadi harus berpositif thinking untuk bareng-bareng mencari penyebabnya apa, dan insya Allah nanti dokternya juga akan memberikan solusi untuk permasalahan dari infertilitas tersebut, menangani penyebabnya, baik tindakan melalui hormonal tadi ya, ataupun tindakan operatif. Okay. Itu mungkin. Baik. Dokter Indah, terima kasih sekali informasi yang cukup menarik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dokter ya. Iya, betul Mas Hasta. Terima kasih undangannya. Sampai ketemu lagi dok, sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih. Sehat selalu Mas Hasta, sahabat saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat saudara untuk kalian yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Kita masih di program Teras Kota dan saya akan melanjutkan program Teras Kota yang tuntas nanti pukul 12. Selamat pagi, menjelang siang dan sampai ketemu lagi di program Sonora selanjutnya.